Jadi ajak kita dong untuk ngelihat bagaimana keseharian Vidya atau mungkin pekerjaan orang tuanya Vidya. Boleh, ayo kita mulai. Oke. Okay. Nah, mendingan gitu terus deh Josie. Enggak dong. Kamu harus bersyukur orang tua kamu punya mata pencaharian tetap, penghasilan tetap juga. Alhamdulillah. Pertamina jadi Pertamini itu ya kan? Iya ya, kecil itu. Di daerah-daerah biasa suka seperti itu ya? Iya. Oke. Okay. Suka bantu orang tua enggak? Iya, kalau pulang sekolah kan Vidya masih sekolah, terus kalau pulang sekolah bantu-bantu ibu jualan. Oh jadi kalau ada orang yang mau isi bensin kamu yang itu? Iya. Oke. Okay. Okay. Kita ngobrol sama orang tua kamu boleh enggak? Boleh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, sebentar kita masih menunggu. Nah, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ya, ini anaknya baru tampil, nonton gak barusan? Ya. Ya. Bagus gak kata Bapak? Bagus. Sangat bagus. Oh. Sangat bagus. Ya ini maafin Vilda sama Reza ya, emang semua. Iya, gak usah didengerin Bapak sama Ibu. Saya boleh nanya gak? Ini lagi di kamarnya Putri ya? Oh iya, kuping ya. Masa orang tuanya Vidya ada di kamarnya si Putri? Oh, gue pikir kamar Putri itu temboknya pink. Masa temboknya pink cuman Putri doang, Ji? Oh iya, maafin saya ya. Iya, okay. Harus minta maaf. Pak, ini anak pertama ya? Iya, Pak. Berat gak melepas anaknya berjuang di Jakarta ini untuk Jawa Tengah? Ya, terkadang ada rasa sedikit, apa ya... kangen gitu. Iya, kangen. Ibu juga kangen, Bu. Apa enak gak ada Vidya? Aman. Hei. Bapak, Ibu. Vidya waktu di rumahnya seperti apa anaknya, Pak? Ya, seperti ini emang mau kayak gimana? Mau kayak gimana sih, Jirayut? Maksudnya orang di rumahnya gimana gitu. Oh. Kegiatannya tuh apa? Mama, boleh ngomong, Ma? Ngomong di TV. Malu. Malu. Bu. Iya, maaf terus ya, Mak ya. Oh iya, oke. Okay. Vidya suka bantu-bantu enggak? Oh gitu. Belum. Ini agak kopi. Tapi suka kedengki. Halo. Oke. Okay. Siang ngerjain. Halo, kita ya. Ibu. Halo. Oke. Okay. Vidya, ini kan kayaknya pengaruh signal ya. Iya, jadi benar, ya. Terputus. Vidya, ini kalau ngelihat perjuangan dari Bapak dan Ibu, panggilnya Bapak Ibu ya. Oke, perjuangan Bapak Ibu, Vidya sendiri, apa sih keinginannya untuk Bapak Ibu apa? Oh, pengen ngelunasin hutang Bapak Ibu. Apa? Ngelunasin hutang Bapak Ibu. Oh gitu, emang banyak hutangnya? Suka cerita orang tua? Gak suka cerita, tapi itu Vidya suka cari-cari tahu. Suka tahu, jadi suka ada yang nagih ke rumah? Enggak, bukan lagi sih, tapi dari bank gitu, bank. Bank keliling? Bukan bank resmi. Iya, bank negara. Mungkin untuk pengembangan usaha mungkin ya. Sebenarnya yang punya hutang itu bukan Bapak sama Ibu Vidya, tapi kakek Vidya. Cuman kan kakek Vidya itu kena penyakit stroke. Jadi yang harus nanggung Bapak sama Ibu. Oke. Okay. Aduh, mudah-mudahan dibukakan pintu rezekinya untuk Amin. Amin. Aduh. Kamu bisa nonton tayangan lengkap Liga 2021 di channel Indosiar hanya di Vidio. Jangan khawatir ketinggalan keseruan Liga 2021 secara lengkap di aplikasi Vidio. Download aplikasi Vidio sekarang. Penasaran kan? Siapa aja sih duta provinsi yang bertahan di Liga 2021? Kamu bisa nonton keseruannya di channel Indosiar di aplikasi Vidio.